Baiklah, dari Stadium UiTM, gelanggang home of Lion. Saingan terakhir Liga Premier 2022 di antara pasukan Selangor 2 menentang JDT 2 akan kita saksikan sebentar nanti. Oh, satu hantaran baik. Peluang. Oh, sudah pun terbuka pintu gol pasukan Selangor 2 tadi untuk disentuh masuk. Namun percubaan yang dimiliki oleh Darul Syam sekira tadi, Adam Farhan. Calvin. Calvin Kaye mencari ruang. Satu lagi peluang. Kencang percubaan dari Syahir Basha. Namun tidak menuju tepat ke pintu gol. Calvin Kaye. Syahir Basha terlepas. Calvin Kaye. Selangor 2 mengasah, namun placing yang cuba dilakukan oleh Calvin Kaye. Manipun Selangor 2 dari kanan tidak mencari. Ya, satu pergerakan yang baik yang dilakukan oleh pasukan Selangor 2 di sini. Adanya ruang tapi pelaksanaan oleh Calvin, mungkin beliau ingin buat satu curving shot mencari top corner untuk pasukan Selangor 2. Calvin ke tepi. Satu situasi bahaya untuk JDT 2 di sana. Percubaan keras yang dilakukan oleh Syazwan Salihin berjaya dikeluarkan. Ya, satu momen yang baik, satu setback yang baik. Levi Madinda. Channel Ting. Cantik hantaran itu, tandukan dan itu dia gol. Darul Syam. Pemain tengah berbakat. Baru berusia 20 tahun. Menggunakan peluang yang dimiliki itu melalui satu tandukan yang mengelirukan untuk menewaskan Syafi Hadi Paikal. Gol pribadi yang ke-9 dari Darul Syam. Ia sangat sempurna dari segi kombinasi di sebelah kiri yang dilakukan oleh Daniel Ting, dan juga satu hantaran mencari kedudukan yang lebih jelas dan juga keseorangan di situ. Daniel Ting pada menit ke-49 tadi. Kita menyaksikan tandukan Darul Syam berjaya dilakukan. Oh, satu hantaran menarik. Sekali lagi, Hazwan Bakri terlepas peluang. Ya, movement yang sempurna oleh Umar, iaitu membuat satu hantaran di belakang pemain pertahanan pasukan Selangor. Tetapi connection oleh Hazwan Bakri. Calvin lepas. Peluang untuk pasukan Selangor 2 di sana. Oh, sayang. Satu peluang terbuka dimiliki oleh Muhammad Haikal Hakimi Hairi. Ya, satu pergerakan movement yang sempurna yang dilakukan oleh pasukan Selangor 2. Satu hantaran yang baik yang dilakukan oleh Adi mencari larian yang dilakukan oleh Haikal Hakimi. Dengan bola dalam kawasan Selangor 2 ketika ini. Ianya memberikan kelebihan dan itu dia. Tamat sudah saingan Liga Premier peranan terakhir di antara pasukan Selangor 2 menentang JDT 2. Dengan pasukan dari selatan negara JDT 2 ini. Jadi syabas kita ucapkan kepada pasukan JDT 2 di atas pencapaian serta kemenangan 1-0 ke atas Selangor 2 malam ini. Detik ini pasti akan meninggalkan kenangan indah. Piala Liga Premier kini sudah pun diserahkan kepada pasukan JDT 2 dan kelihatan di sana piala itu dijulang. Malamnya akan meninggalkan kenangan untuk pasukan JDT 2. Mereka sekaligus menyatakan bahawa arena bola sepak negara mahu ditawan untuk dijulang dengan nota kejayaan. Syabas untuk pasukan JDT 2. Juara Liga Premier 2022.